Halo teman-teman semuanya, selamat bertemu lagi dengan video-video kita hari ini. Hari ini saya akan membuatkan video ini tipe daripada DAT-1206. Nah, pengen tahu harganya sekalian. Kemarin teman-teman ada yang merequest daripada DT-1206 suara daripada mikrofon bawaannya. Ingat teman-teman ya, tipe 1206 bawaan mikrofonnya cuma satu. Ini yang sudah saya pakai. Ini ya mikrofonnya. Nah, 1206 yang wireless. Nah, kemarin teman-teman tanya kualitas suaranya kalau digunakan untuk karaoke. Nah, di sini sudah teman-teman saksikan sendiri. Ini tipe DT-1206. Ini saya gunakan langsung mikrofonnya. Ini saya tanpa nambah aksesoris sedikit pun. Ini langsung daripada mikrofon saya kasih echo. Nah, saya kasih echo bawaannya daripada DT-1206. Wow, suaranya enak. Jadi suaranya ini DT-1206 untuk suara untuk karaoke itu terbaik. Nah, di sini suaranya untuk high-nya tes. Nah, tes mid-nya. Nah, low-nya juga ada. Jadi low tes 1 2 3 tes G 1 2 G tes 1. Jadi untuk suara low, mid, high semuanya bagus. Nah, coba echo-nya saya kecilkan sedikit. Kalau karaoke kan enaknya banyak. Tes. Nah, ini tanpa echo saya kasih tes. Nah, segitu aja. Tes 1 2 3. Tes, cek, tes 1. Nah, itu teman-teman ya. Nah, teman-teman mesti bertanya, kalau sempumanya Mas, ini digunakan dengan MP3 bareng, suaranya kayak gimana? Oke, sekarang akan aku buktikan bahwa DT-1206 adalah yang terbaik digunakan kalau untuk karaoke ya, teman-teman ya. Oke, akan saya play. Nah, ini musiknya sudah bunyi ya teman-teman ya. Ini musiknya kenceng, saya 15, mic full juga. Nah, ini tes 1 2. Musiknya saya mau tambah lagi biar bassnya mantap. Tes 1 2. Oke ya, suara mikrofon yang saya bawa dengan suara musik seimbang. Jadi mikrofonnya tidak kalah suaranya. Jadi artinya kalau teman-teman gunakan nanti untuk karaoke, ini sangat cocok. Nah, ini sudah saya buktikan kalau DT-1206 digunakan untuk live musik dengan mikrofon juga oke, tidak perlu diragukan lagi. Tes 1 2 3. Oke, saya ganti musiknya. Jadi teman-teman pasti yang dicari adalah untuk kualitas karaoke daripada DT-1206. Suara vokal, suara-suara saya dengan musik seimbang. Jadi meskipun musiknya bunyi tidak tenggelam untuk mikrofonnya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. DT-1206 dicoba. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Dia nanti akan otomatis mati. Jadi kalau seumpamanya digunakan untuk komentator bola, nah jadi dia nanti akan mati ini. Oke teman-teman, cool. Jadi karakter mic priority-nya untuk DT-1206 itu mic priority
prioritinya dia siapa dulu? Karakter menik prioritinya dia nanti musiknya akan tenggelam dengan sendirinya untuk DT1206. Nah itu karakter menik prioritinya. Jadi kalau teman-teman menik prioritinya di on, otomatis ketika teman-teman bersuara nanti akan tenggelam sendiri musiknya, dan nanti ketika berhenti musiknya akan lanjut kembali. Ini tipe DT1206 yang kemarin merequest untuk kualitas suaranya, mikrofonnya. Wah, menurut saya ini bagus banget DT1206. Saya ngomong seperti ini, suaranya sangat jelas, sangat lantang. Jadi jangan ragu kalau digunakan untuk acara rapat, untuk acara karaoke sekalian di rumah, ataupun untuk kegiatan-kegiatan lain. Feedbacknya kecil banget, ini tanpa feedback hampir sama sekali, padahal dekat. Suaranya lantang, suaranya jelas, suaranya oke. Ini ya tipe DT1206 yang kemarin teman-teman bertanya untuk kualitas vokalnya. Ini kita sudah cobakan, suaranya bagus meskipun barengan dengan musik, musiknya tidak tenggelam dan juga mikrofonnya tidak tenggelam, seimbang crossnya, crossovernya seimbang, bagus, mantap. Oke ya, terima kasih teman-teman yang kemarin merequest DT1206 kalau sama digunakan untuk karaoke gimana suaranya. Ini kita sudah cobakan barengan dengan musik, suara vokal dan juga suara musik sama seimbang, bahkan musiknya bisa dikencengkan lagi, tadi baru saya nyalakan separuh, dikencengkan lagi masih bisa, mantap, biar horek di dalam rumah ya teman-teman ya. Oke ya, terima kasih ya, semoga videonya bisa membantu yang kemarin bertanya tentang DT1206 jika digunakan untuk suara mikrofonnya seperti apa.